Assalamualaikum teman-teman, bahagia sekali rasanya hari ini kita dapat berjumpa dengan teman-teman semuanya. Hari ini kita sedang melakukan proyek kelas 9 dengan tema kewirausahaan dalam mengangkat ekonomi rakyat. Ceritanya hari ini kita membuat lemper abon. Jangan kemana-mana, saksikan video kita sampai habis ya. Yang pertama, ini adalah beras ketan 500 gram, kemudian santan 400 ml dengan kekentalan sedang, daun pandan. Di sebelah sini ada garam 2 sendok makan, dan abon 100 gram. Lanjut, kita bergeser, ada daun pisang dengan ukuran 500 x 4 cm dan 15 x 5 cm. Sudah jadi. Oke, jadi lemper ini adalah lemper yang sehat ya teman-teman. Bisa dilihat pembungkusan lemper ini adalah daun pisang, alami dan ramah lingkungan, tidak menimbulkan sampah yang memerlukan daur ulang. Dan bisa dilihat teman-teman, ini bagian dalamnya sangat wow, ada abonnya dan pastinya akan menggoda setiap mata yang memandang karena ini sangat enak sekali. Serius enak sekali. Nah, ini ketannya ada campuran santannya, jadi ada rasa gurihnya gitu. Jadi teman-teman wajib coba. Oh ya teman-teman, jangan lupa berdoa dulu ya sebelum makan. Makanan ini pas disajikan pada saat istirahat siang hari atau malam hari, saat kita sedang santai mengobrol bersama keluarga. Secara estetika, lemper ini adalah jajanan tradisional, jadi kita juga ikut menjaga tradisi jajanan daerah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita bersama. Terima kasih kepada Ibu Umi Hani SPDI selaku produser dan kreator. Terima kasih atas segala inspirasi dan juga supporternya dalam membuat sebuah karya untuk proyek kita dengan tema kewirausahaan dalam mengangkat ekonomi rakyat. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Tetap semangat untuk berkarya teman-teman, karena kita adalah penerus bangsa yang akan menjadi pewaris negeri ini. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.